atlet angkat besi binaan KONI Aceh, Nurul Akmal, yang juga merupakan lifter pelatnas Indonesia, sukses raih 3 medali di hari terakhir kejuaraan angkat besi Asia IWF Asian Championship di Manama, Bahrain, Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022. Amel, sapaan akrab Nurul Akmal, berhasil mengemas 2 medali perak serta 1 medali perunggu di kelas 87 plus kilogram putri, setelah berhasil dengan sempurna mengangkat 6 kali kesempatan tanpa gagal. Pada angkatan snatch, Amel berhasil mengangkat beban seberat 114 kg, serta pada jenis angkatan clean and jerk, ia juga berhasil mengangkat beban 153 kg, sehingga Amel mampu mencatatkan total angkatan seberat 267 kg, dan menempatkannya di posisi kedua sebagai lifter terkuat se-Asia. Pertandingan hari ini udah selesai di kejuaraan Asia Weightlifting Championship di Bahrain, dan Nurul mendapatkan 2 perak 1 perunggu. Terima kasih buat KONI Aceh, buat masyarakat Aceh udah mendukung Nurul selama ini, dan semoga lebih baik lagi ke depannya. Dan setelah ini nggak berhenti di kejuaraan ini, langsung lanjut lagi di kejuaraan IWF di Kolombia, dan kejuaraan di Kolombia ini untuk kejuaraan pertama untuk prakualifikasi Olimpiade Paris. Mohon doanya semoga bisa lolos lagi dan bisa mengharumkan nama Indonesia khususnya Aceh. Terima kasih masyarakat Aceh dan KONI Aceh.